50 ribuan. 50 ribu aja harga netnya. Yang ini 50 ribu juga. 50 ribu aja deh. 140. 225 ribu. 225 sebesar ini. 175 ribu rupiah. Murahin aja deh di 275 ribu. 50 ribu rupiah aglonema. Ini tinggi banget. Ini harus ganti pot sebenarnya. Di 350 ribu. 150. 550 ribu rupiah. 5 deh. 275 ribu rupiah. 400 ribu. Iya. Ya, gede banget ini. Ini 5,5. 5,5 juta. Dinegosiasi. Rp2.500.000. 2.500. Sama semua ya? Ini asli anak samping semua ya? Asli anak samping semua. Oke, ini lokal. Memang lokal. Iya, asli lokal. Asli lokal. Ini lumayan merah. Ini kita habis semprot fungi sih, jadi warnanya kurang terlalu gini. Tapi agak memang terah, aslinya merah ya. Asli. Oke, 2.500 boleh nego ya, lagi. Bisa, nanti di WA aja. Bisa di WA saja. 2.500, lalu ada aglonema ruby compacta. Ruby compacta di nota 400.000. 400.000 yang seperti ini. Kalau yang untuk ukuran lebih dewasa? Ini di nota 800.000. 800.000. Besar nih ukurannya. Udah mengarah ke Fanta ya. Kalau sudah full lagi ya. Enggak. Saya juga masih bingung ya, tapi kalau untuk compacta ya compacta, ruby Fanta ya Fanta lagi. Karena ada perbedaan di antara dua itu. Terkadang ada yang kesalahan. Ruby compacta mutasi itu dibilangnya Fanta. Tapi pas kita tanya-tanya juga, pas kita teliti itu beda. Jadi Fanta bisa mutasi juga, ruby compacta mutasi juga, tapi beda karakternya. Oke, boleh-boleh. Jadi ini info juga ya. Jadi ternyata banyak yang salah paham. Kalau ruby compacta sudah bermutasi dibilang ruby Fanta. Ternyata beda, bukan. Iya, ada beda lagi. Beda ruby Fanta adalah juga gitu. Oke. Emang daunnya enggak sedikit bulat kalau compacta, emang sedikit bulat kalau Fanta, agak sedikit panjang. Panjang. Panjang tangkainya ya? Iya. Tangkainya panjang, daun juga agak sedikit panjang. Oke deh. Ruby Fanta yang setahu ya. Ini 8,5. Iya. Ruby compacta. Ini lalu, sama anakan samping juga. Anakan samping? Iya. Ini berapa harganya? 2,5. 2.500.000 rupiah. Ini label, lebarnya besar banget. Udah gitu, memang anakan samping, tapi daunnya langsung banyak gini ya. Iya. Oke, 2.500.000 rupiah. Bang Abi, ini saya tertarik. Banyak banget ngelihat aglonema. Ini dibilang Pancawati iya, ya. Karena memang udah bulat, warnanya juga udah cantik ya. Waduh kan menyebutannya kan Sultan Brunei. Sultan Brunei. Tapi sekarang udah diubah lagi menjadi aglonema Pancawati. Berapa Bang Abi? Pancawati di nota 600.000. 600.000 rupiah. Ini yang telah terbaik kalau menurut saya ya, gitu. Karena kan dia yang biasa-biasa itu seperti ini. Bisa lihat sendiri perbedaannya. Kalau yang batik kayak gini ini yang terah-terah biasa, yang kayak gini. Oke, itu terah biasa. Iya. Kalau yang terah bagusnya kan daunnya udah ngepul kayak gini. Kuningnya. Rata-rata sudah kuning begini ya. Oke. Tapi sama di harga 6,5. Sama semua. Di harga 600.000 aja. 600.000 rupiah. Ya, jangan nambahin, Bu. Oke. 600.000. 600.000 rupiah ya. Aglonema Pancawati 600.000 rupiah. Pokoknya nanti kembali ke sini harganya pun sama dengan video ya, Bang ya. 600.000 aglonema Pancawati warna terah istimewa. Siap. Ini ada lagi. Kalau di sini kan Panama ya. Sweetheart. Kalau warnanya udah seperti ini. Berapa harganya Bang? Ini Sweetheart. Yang ini di 400.000. Yang ini 400. Yang ini di 500.000. Oke, berbeda 100 tapi ukurannya pun berbeda. Tapi ini lebih cakep daunnya. Lebih cantik. Sama sih cakep keduanya warnanya. Gak kuat. Sama-sama roset kok dia. Yeah. 400, 500 cuma ukurannya aja yang beda. Ini Yuda. Yuda. Berapa Yuda? Yuda di nota 1.750.000. Oke, 1.750.000 rupiah aglonema Yuda. Lewat samping kita lihat untuk ukuran daunnya. Lebar, besar. Cakep lah ini. Lebih dari satu jengkal. Iya. Performnya oke kan nanti. Oke. Berapa tadi saya? 1.750. 1.750 ini rare item. Iya, masuknya. Kalau bukan Silver Queen, apa sih? Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn. Harley Quinn anakan samping asli. Di nota 400.000. Yang besar gini? Iya, 400.000 aja. Wow. Anakan asli samping dari 400. Sini ya. Tanian kita sendiri. Asli tanian sendiri, iya. Makanya harganya agak ekonomis ya. 400.000 rupiah aglonema Harley Quinn. Ukurannya ini
kalau saya ukur lumayan lah nih. Lebih dari 2 jengkal ya. Iya tuh. Jengkal saya. Heeh. Oke, jadi 2 ya. 2 jengkal 400. Tapi boleh nego lagi enggak kalau kayak gitu? Nego aja nanti di WA aja. Di WA aja boleh. Lalu di sini ada hugus yang daunnya 3 4 harganya berapa? Untuk hugus anakan sampingnya gini di nota tinggal pilih aja ya. Boleh tinggal pilih, dilihat stoknya aja. 1.750. 1.750. Silakan tinggal dipilih ya. Iya, tinggal pilih aja. Oke, 17,5. Tinggi loh, dia lebih dari 1 jengkal ya, Bang ya? Iya. Oke, di sini apa? Ini kita ada namanya kucing pelangi. Kucing pelangi? Oh. Berapa harga kucing pelangi? Kucing pelangi di nota kalau saya pikirin dulu. Pikirin dulu. 600.000. 600.000 rupiah. Aglonema kucing pelangi. Cuma ada satu. Ada satu? Aduh sayang banget ya. Itu apa itu? Ebonai. Ebony. Oh iya Ebony. Aduh merubah nama ini. Dia bulat bagus untuk warnanya. Jika. Saya ada yang nego nama si Jani, jadi Jainai. Oh salah saya. Oh gitu ya. Garing ya. Lebay, Ebony, ya. Ebony di nota nih di 425.000. 425.000 rupiah aglonema Ebony. Oke, boleh-boleh. Umurnya ya. Biar enggak bosan ya. Ini apa? Reanita. Reanita di harga berapa? Reanita di 2 juta. 2 juta rupiah. Untuk yang lebih besarnya di 2,5. Oh oke, okay. Saya kira sama tadi harganya. Enggak ya, lebih besar 2,5 sedangkan ini 2 juta rupiah. Siap. Tapi warnanya sama-sama merah. Iya. Oke, okay. 2 juta 2,5. Reanita Syuri. Oh ini kalau nyari koleksian, sini tempatnya. Insya Allah ada. Amin. Di sini ada Greg. Iya Greg. Lipstick Greg, berapa harganya? Lipstick Greg kita kasih harga berapa ya? Kira-kira di 450. 450. Aglonema lipstick crack. Minion KW nih. Minion KW. Ini kita lanjut ada Susan. Susan. Aduh ototnya bagus banget. Warnanya juga udah mulai bagus. Susan lokal asli ya. Mm-hmm. Di nota 850.000. 850 aglonema Susan. Yo. Yo ai kita lanjut ke di sini Black. Moonlight. 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 Okay. Berapa Moonlight? Molek ini di nota 1.400.000. 1.400.000 rupiah. Untuk yang ini. Yang untuk yang ini sama aja deh. Sama. 14 juga ya. Ini juga udah mangkok banget ya. Wow. Ini bagus deh Bang. Mana ini? Ini daun tua tapi itu. Daun tua ya. Oke. Terus Moonlight 12,5. 1.4. 1.4. Iya. Tadi saya tambahin, saya kurangin. Gitu dong Mbak. Tuh ya. Cuma ada 2 yang kita keluarin. Cuma ada 2. 14. 14. 1.400.000. Iya. Untuk nego by Wapri saja. Iya, duit aja santai. Santai. Di sini ada Suxom Tricolor. Suxom Tricolor. Notanya berapa Bang Abi? Di nota 3.500.000. Suxom Tricolor 3.500.000 rupiah. Iya. Ini kelas mewah ya. Kelas koleksinya. Suxom Tricolor. Kalau yang sampingnya apa nih? Ini sama, tapi warnanya oranye full. Wow. Ini nempel bonggol. Ini nggak jadi tuh. Wow, ada kemungkinan dia nanti tumbuh lagi nggak? Insya Allah kalau Allah berkehendak. Berapa Bang Abi? Ini di nota 7,5. 7.500.000 rupiah. Masuk suksomnya, tapi dia nggak ada terah merah, tapi oranye banget ya? Oranye full jadinya. Oke, 7,5. Iya. Kalau yang ini apa? Ini Mona Lisa White. Mona Lisa White. Ih, cari warnanya sendiri, cantik bener, banget. Berapa Bang Abi kayak gini? Ini di 6,5. Jangan deh. Hah? 6.000 aja. 6.000 tuh? Ya, 6 juta. Oh, 6 juta, oke. Okay. 6 juta rupiah, aglonema Mona Lisa White. Wow, yang white-white itu pedes ternyata ya. Di situ apa? Yang murah tuh ada white-white. Apa? Snow White. Snow White, 50.000 lagi. Ini berapa? Ini ada kita, ada Eskada. Eskada. Nempel bonggol. Bukan es cincau ya. Berapa Bang Eskada? Di 6,5.
6,5 untuk aglonema. Kalau kurang percaya bisa di video call, nanti kita kasih indukannya. Oke. Okay. Oh, ada indukannya ada juga dong. Ya. Oke, okay, 6.500. Indukannya enggak mau dilihat. Enggak mau enggak boleh dilihat kali ya. Enggak mau dilihat dianya. Lalu apa lagi, Bang? Ini ada yang Suxum tricolor juga. Suxum tricolor. Yang ini sedikit ekonomis ya. Berapa? Ini di 3,5. 3.500. Aglonema Suxum tricolor. Tricolor. Yes, yes, keren-keren. Ini Stardust Orange bukan? Saya bingung. Saya sebut Stardust Color karena tiga perbandingan. Stardust Orange tapi hijau. Stardust merah ya bukan. Jadi emang tadi induknya apa? Stardust Orange tapi ya Stardust Orange. Stardust Orange. Karena di sana digabung sama Manaloa, jadi dia jadinya hijau kayak turunannya. Jadi dia nular ya. Stardust Orange jadi begini. Aduh, berapa kayak gini, Bang? Lebih ekonomis dong. Berapa ya? Ya kira deal. Sadas dua-duanya berapa? 850. Dua-duanya 8,5. Iya. Kalau ambil dia 850.000. Kalau dua ambil 850. Ya. Ini tadinya Stardust Orange, terus berubah jadi warnanya Stardust Tricolor. Iya. Berapa kalau beli satuan? Satuan di 4,5. 1,4,5. Ya, 2,8,5 kan. 2,8,5. Oke, di diskon 50.000. Iya. Nanti kalau mau diskon lagi silakan di WA. Di WA aja boleh ya. Siap. Nanti aja pokoknya. Itu bukan Hello Kitty kan? Bukan. Ini. Apa itu? Kocin Kompakta. Kocin Kompakta. Notanya berapa, Bang Abi? Kocin Kompakta di 650.000. 6,5. Iya, cuma ada satu-satu. Cuma ada satu-satunya. Emang dibagi cuma satu sama Kang Haji. Oh gitu. Gak boleh banyak-banyak ya. Ini lagi ada Greg lagi. Greg lagi untuk ukurannya lebih besar. Tadi berapa ya si Greg? 4,5 tadi. Kali ini berapa? Samain aja. Samain aja. Tuh. Tapi seger ya. Dia gak ada keriting bener kayak ada. Minion. Iya, Minion KW pokoknya. Gak kebeli Minion, belinya 450 Greg. Kalau yang cungkok? Ada nih cungkok lagi. 3,5. Berapa cungkok? Cungkoknya tambahinnya Bu MB lagi dah. Apa itu? MB gopay lagi 4.000 angkut. 4.000 angkut? Iya. 4 juta aglonema cungkok. Tadi 3,5. MB lagi gopay. Karena Bu Indah tadi saya posirin goceng. 5 juta, 6 juta, Bunda udah nawar 3,5. MB lagi gopay angkut. Maksud saya 350.000. Jadi 4 juta. Cakep Bu tuh. Cantik banget ya, ini 4 juta ya. 4 juta aja. Tadinya harganya mintanya 5.000. Oke, okay, di belakang video juga tadi harganya katanya mahal. Gitu cungkok. Rp4.000 aglonema cungkok. Di sini? Ini ada Rebecca. Rebecca. Berapa? Rebecca di 1,5. Rp1.500.000. Oke, okay, Rp1.500 untuk performanya cantik. Cakep daunnya. Wow. Tuh. Makin kesini aglonema tuh semakin banyak variasinya. Iya, ya. Iya, betul. Kalau ini bukan cungkok kan? Bukan, ini Miss World. Miss World. Hasil lokal. Bang, numpung ada dua tuh, boleh deh di antara dua. Pasti banyak yang, mana sih antara Miss World sama si cungkok, beda kenapa karakternya. Sering disamain gitu? Jauh lah penampilan juga. Tuh. Dari karakter daun, dari coraknya, bisa lihat sendiri ini mutasi ya? Mungkin karena warnanya ya? Mungkin kalau warna juga. Antara merah sama kuning juga ya? Iya, dia kan kalau cungkok variasinya kan hijau. Aslinya kayak gini nih. Aslinya gini. Tengahnya ini hijau. Oke. Karakter daun aslinya. Pokoknya Miss World jauh lah. Miss World. Aduh, ayo semoga kita punya. Kalau yang berapa Miss World-nya? Ini di 1.300.000. 1.300.000 sama 4 juta rupiah. Iya. Berarti 5.300.000. Berapa itu lagi? Ini Iren. Iren. Berapa Iren? Iren di 1 juta. 1 juta rupiah. Ya, terahnya bagus, terah merah. Terahnya merah. Oke, terus di situ ada aglonema Yohana. Yohana. Berapa Yohana, Bang? Yohana di 350.000. Rp350.000 aglonema Yohana untuk ukurannya lebih dari 1 cengkal. Terus di sini banyak banget, Bang, yang lokal-lokal. Ini ada red dot mutasi. Red dot mutasi ya, kan ini rawatan ya? Iya. Berapa? Ini di 650. 650 ya, aglonema red dot mutasi. Lanjut nih kita punya red Nancy.
Berapa red nancy? Red nancy di 750 ya? 750 aglonema red nancy. 750. 7,5? Iya. Boleh nego lagi kan tapi? Bisa di WA bisa, aja. Bisa WA. Pokoknya di WA aja nanti. Oke. Kalau untuk collection kita bisa by WA aja nego bebas. Nego bebas. Di sini ini tania apa? Mana? Ini bukan. Ini tanian. Tania ya? Ini agonya. Bukan ini kan yang lagi viral. Angel. Bukan. Ayo apa? Paulina. Nah, betul sekali. Aglonema Paulina berapa? Dapat 200.000. Aglonema Paulina yang lagi high banget harganya. Iya, berapa? Ini di daun 1 2 3 4 5 6 7 ya. Heeh. Jangan mahal-mahal. 3.000 nego aja. 3.000 nego. Masih saya dulu. Sobat Bu. Dulu saya jual rumpun 2 kayak gini. Cuma 500.000 jelang 2 minggu harga langsung 2 juta. Wow. Gila gitu. Ini jadi berapa? 3 juta. 3 juta nego. 3 juta nego. Aglonema Paulina emang lagi dicari banget ya. Jadi dia agak sombong sedikit gitu ya. Oh, jadi sombong banget sekarang. Jadi sombong banget. Di sini apa ini? Ini ada apa itu namanya? Red Ayu. Sari Ayu. Sari Ayu. Oh gitu. Berapa harganya? Di 800.000. 800.000 rupiah. Bukannya Sweet Dream ya? Oh, bukan ya. Oh, Sari Ayu. Oke, Sari Ayu. Oh, tadi ada yang lewat nih, Bu. Apa tuh? Nih, Sari Ayunya, tunggu di situ. Mana, saya ambilin. Boleh. Kita tunggu. Nih, Sari Ayu juga. Oh, itu Sari Ayu juga. Untuk harganya kan ini lebih besar. Sama ini atau beda? Ini 1 juta aja. Ini 1 juta. Ya, kalau ini? 800.000. 800? Iya. 1 juta sama 800. Ya, Sari Ayu bukan Sweet Dream ya. Sari Ayu bukan Sweet Dream, tapi tadinya Sweet. Beda, Sari Ayu, Sari Ayu turun dari dulu. Oh gitu. Iya. Terkadang ada yang bukan ini ya, maksudnya kadang kalau saya lihat kalau yang posing-posing dal tuh Sweet Dream mutasi. Iya. Dibilangnya Sari Ayu, tapi dari karakter aja udah beda banget dari karakter corak daunnya. Tuh. Oke, jadi memang ID-nya pun berbeda. Berbeda asli. Bukan Sweet Dream mutasi di Bang Sari Ayu, tapi emang Sari Ayu asli. Oh, Sari. Jadi ada perbedaan jenis juga. Dan ini memang Sweet Dream asli ya, original. Ini Sari Ayu. Oh iya, Sari Ayu. Ayu. Oke. Okay. Ini kadang orang-orang suka salah paham. Ada yang bilang Sweet Dream mutasi dibilang Sari Ayu, bahkan bukan. Termasuk saya juga karena banyak informasi kan beredar gitu ya. Sari Ayu adalah mutasian dari Sweet Dream. Beda tuh. Beda. Dari dulu udah ada. Oke, kita catet ya, sahabat Indah ya. Sari Ayu, Sweet Dream. Lalu kalau di sini ini mutiara Blorok. Berapa untuk harganya? Mutiara Blorok di nota 350.000 aja. 350. Dipilih. Ini dulu harganya sebenarnya biasa aja, tapi sekian lama kesini. Kemarin sih saya jual nih di 450.000-an, Bun. 450? Iya, karena kan kita kemarin pas kan ada sortiran masuk dari saudara kemarin tuh, bilang Mbak Indah mau masuk, dikasih harga diskon sama dia. Oh gitu. Ya Allah, baik banget. Ini 3,5 aja. Ini 3,5 dari 400? 50 bisa kita jual. Ini aglonema mutiara Blorok, termasuk yang agak rare item juga. Masuknya rare item. 450 jadi Rp350.000 rupiah. Ini asli ya? Asmer. Tapi merahnya masih malu-malu ya. Masih malu-malu. Masih dapat sih itu merahnya. Berapa asmer? Asmer di nota 2750. Astri merah 2.750.000 rupiah. Oh. Ya juga ada yang di daun 5? 5. Berapa? 5 plus ya? Di 3 juta. 3 juta rupiah. Oke, Astri merah 3 juta rupiah. Ini 2750. Ini 2750. Pokoknya nego by Wapri. Siap. Ini Sakuntala. Salah. Berapa Sakuntala? Sakuntala di 850. 850. Aglonema Sakuntala. Wih, cantik ya Bang ya kalau sudah. Warnanya udah cakep banget. Oh, ini kata guru mutasian kan ya? Iya, ini kan yang biasa kayak gini. Ini yang biasa. Kalau yang ini yang warna udah jadi. Jadi. Ya. Sama-sama 8,5? Sama aja. Oke. Okay. Karena beliannya sama. Tinggal dipilih 8,5. Tinggal dipilih aja. Ini Siti. Siti. Ya, Siti Nurbaya ya? Apa Nurhaya ya, Dil? Nurbaya. Berapa Siti? Siti di nota 1.200.
1.200.000 50. Siti Nurbaya. Iya. Coraknya beda ya, kalau Siti Nurhalizah dia kan bergaris ya, yeah, warnanya putih, kalau ini lebih dominan ke pink. Iya. 1.200.000 250. Oke, 1.250. Ini ada Kansa nih. Kansa. Berapa nota Kansa? Kansa di 850. Rp850.000. Tuh. Ini ada Zaskia. Zaskia. Nempel bonggol. Oke. Nempel bonggol. Ulah karena udah sampai sini juga ya. Iya. Zaskia Akal Pelangi di 600.000. Rp600.000. Kali ini apa? Ruby Super Pink. Ruby Awe. Ruby Awe. Hmm. Berapa nota Ruby Awe? Ruby Awe. Ruby Awe berapa? Ruby Awe. Ruby Awe saya lihat dulu. Saya pikir main saya beli berapa ya ini? Berapa yo? Ruby Awe di 1 juta aja deh. Itu 1 juta rupiah. Ya, Ruby Awe. Ruby Awe. Siap. Oke, Ruby Awe 1 juta. Kalau Rinjani? Rinjani. Sama. Rinjani di nota 6 juta 500 700. 6.700.000 Di daun 1, 2, 3, 4, 8 daun plus ya. Oke, 8 daun plus. Iya. 6.700.000 rupiah. Kalau ini apa ini? Ini Kresna. Kresna Golden? Iya. Berapa? Kresna Golden di 1,7. Kresna Golden di harga 1.700.000 rupiah. Ini mewah banget ya terahnya ya. Sekarang kayak gitu sih, banyak-banyak nyebutnya pada konon sih, Bu. Oh, padahal Golden. Iya, Golden. Tapi udah rata-rata orang masuknya ke konon aja. Saya nge-nget postingan kayak gini disebutnya konon. Oh gitu ya. Tapi saya masih Golden kayak nyebutnya. Keren, 1.700. 50. 700.000 aja. 700.000. 1.700.000. Kresna Golden. Hmm. Yang ini Kocin Pelangi tadi? Itu di 600.000. 600.000. Ini yang Green Javana apa LOD Black? Green Javana. Berapa harganya? Green Javana itu di 600.000. Rp600.000. Cukup kalau kayak ini, Bun kayak. Ini enggak? Itu udah buat tanian. Iya, buat tanian ini. Oke, silakan di screenshot, siapa tahu kalau ada yang berminat langsung nanti. Bang Abi, iya Bun. Ini kan kalau di sini kan karena memang sentra hugus, jadi hugusnya tuh gede-gede ya. Iya, alhamdulillah. Itu kalau kita lihat aja di situ ada anak-anak sampingnya tuh daunnya udah lebar-lebar ya. Ya di sini alhamdulillah kayak keluar anak tuh bisa 5-6 lah. Wow, apa bang perawatannya? Iya, perawatan biasa aja normal kita. Normal. Memang karena cuacanya kali cuaca, ya. Cuaca ya. Dia kan biasanya kalau hujan tuh lebih suka hujan dia. Oh, tapi jangan lupa hujan. Kita semprot 2 minggu sekali ya, fungisida lah kita semprot. Oke, jadi harus dengan fungisida juga ya. Bang Abi, kalau yang hugus-hugus di sini, di Dogos dijual nggak? Indukannya sementara belum dijual dulu, kayak mungkin di WA aja deh kalau nanti mau nyari indukan hugus. Nah, di WA aja. By WA aja. Nah, kita ada yang ukuran menuju-menuju induk aja nih. Menuju induk ya, dibilang remaja tapi udah besar dia. Iya. Ini karena dari, kalau yang ini boleh dari dilihat? Hasil... Bukan dari bonggol, dari anak samping, tapi dari bonggol. Oke, ini dari bonggol. Dari hasil bonggol dulu. Tapi induk, udah calon induk juga ya. Berapa kayak gini bang? Ini di 2,3. 2.300.000. Ya. Ini besar banget ini. Daunnya ada 2, 4, nanti pokoknya banyak deh daunnya ya. Silakan nanti dijawab ya Mamang Abi aja. Kalau yang di sini sama? Sama semua itu. Ini 2.300.000. Ini 2,3. Sama. 2,3 itu bukan? Bukan. Ini 2,3. Jadi ya stoknya ada 5 ya Bang Abi ya. Kalau Rinjani secantik ini. Rinjani performanya bisa lihat sendiri deh. Anaknya ya. Lihat aja daunnya lebar-lebar, produktif. Anaknya 3 ya. Pokoknya kalau buat ATM bagus nih ya. Berapa harganya? Ini jual sayang ya. Jual sayang. 20.000 deh. 20 juta. Heeh. Wow, tapi pokoknya nggak nyesel, satu daun aja 1 juta, ini aja anaknya udah 3. Di WA aja nanti kalau mau nego-nego. Pokoknya rata-rata anaknya itu daunnya udah minimal 2-3 ya. 3 lah. 2-3, yang ini ada 3 4. Plus. 3 plus. Daunnya lebar. Lebar. 20 juta rupiah indukan aglonema Rinjani. Nego aja. Nego aja. Kalau di sini? Ini ada Sari Ayu nih indukannya. Sari Ayu indukan. Bawa anak satu, double satu, head. Double head, ada tunasnya juga. Oh, 3 tuh. 3. Dan lagi merutul ya. Kalau orang bilang merutul. Ya. Merutul ya? Heeh, merutul. Di sini banyak banget anakannya aja, mata tunasnya ada 2.
ada anaknya juga, ukurannya dewasa, double head, Asari Ayu, nota ya. Di 1.500.000. 1.500.000 rupiah. Mewah banget ya Bang Abi. Asari Ayu. Oke. Okay. Oh keren banget. Beda pokoknya kalau Sweet Dream. Beda sama Sweet Dream, dicatat. Sweet Banana. Sweet Banana. Berapa Sweet Banana? Ini indukan, ada tinggal muncul kata saja. Tunasnya ada dua. Ada dua. Yang ini udah keluar cuma anak satu. Okay. Tapi nggak tahu dalamnya ada lagi apa enggak ya. Yes, yes, yes. Berapa harganya? Ini tinggal muncul aja. Ini di 5,5. 5.500. Iya. 5.500 Sweet Banana. Sama aja. Nah, yang ini gue lihat. Kok merah? Itu RL. Oh, RL, RL. RL, Romantic Love. Romantic Love. Notanya? Tahu, Bu. Saya lihat dulu. Di Terawang dulu ya. Enggak mau diangkat, berarti enggak mau dijual ya. Enggak mau dijual. Oke, jadi cuma izin lihat aja ya. Lihat aja. Kalau Hugues yang ini itu belum dijual. Dulu kayaknya ya. Ini Bonggol masih dari Bonggol ya. Yang itu apa? Itu masih saya sebutnya saya takut salah ya. Ini masih no name sih. Masih no name. Merinya. Dulu berapa ada sepasang. Ini di 1.750. Dulu apa? Di sana juga masih bingung dia ID-nya. Oke, tapi tapi warnanya dia merahnya pinknya gimana ya? Ini warnanya mutasi. Kemarin di sana kan ada dua, ada teman-temannya warnanya kayak gini semua. Ini warna mutasinya ya. Oke, 1.750. Iya. Memang ada sepasang, udah hilang satu. Ada sepasang. Ada yang bilang saya nyebut kayak Ratu Sima, tapi kayak bukan deh. Bukan sih. Ngerinya. Karakternya. Nonem aja lah saya sebutnya di sana juga nggak tahu petaninya juga. Oh gitu, 1.750. Kalau yang Suksom White ada harganya nggak? Suksom White itu sudah punya orang. Sudah punya orang. Boleh tunjukin dulu dong. Soalnya banyak di sini. Siapa tahu ada yang cari-cari. Udah habis tuh. Tuh. Ih putih banget. Berapa Mbak kemarin soalnya? Ini soal di 3,5. 3.500. Ini dari orang apa? Dari Jayapura datang ke sini langganan kita langsung. Oh. Nah, kan kita yang susomit depan habis, emang sih kita enggak enak kan dari Jayapura jauh-jauh kemari. Datang ke sini ya kita soot sama dia. Kita kasih dia satu. Kasih. Nah, kalau ini kan bisa lihat sendiri anakannya. Nih, Douglas kalau keluar enak. Nih, keluar anaknya pokoknya produk Douglas nih begini nih. Berapa nih, Bang? Itu anaknya 1 2 3 4 5 6 7. Emang enggak dijual? Belum dulu, belum dua dulu anakannya ya? Aja dulu. Ini anak berarti kita cuma suruh cuci mata doang ya Bang Abi. Ini main kayak gini, kayak saya anak satu. Ini kok anaknya satu doang ya, tumben banget. Ya ternyata muncul lagi tuh. Muncul lagi ya. Tuh kanan kiri semua ada. Aduh. Belakang-belakang. Aduh, keren. Pokoknya paling dikit alhamdulillahnya. Empat. Itulah empat lah, empat lima. Empat. Jadi panen berapa kali, dalam berapa bulan sih? Biasanya sih ya 6 atau 8 bulan lah. 6-8 bulan. Berarti dalam 1 tahun 2 kali ada nggak? Nggak ada ya? Belum. Belum ya? Oke, jadi 8 bulanan paling baru bisa panen. Terkadang ada yang udah besar duluan. Terus kecuali muncul lagi nanti nih. Okay. Misal baru muncul kan gitu, tunas baru. Terus ada yang udah siap dilepas, biasanya tuh setahun 2 kali. Kayak gitu. Wow. Pokoknya di sini biangnya Hugues deh. Yeah. Kalau cari Hugues. Yang ini Hugues Black nih. Belum dijual juga ya pasti? Belum. Itu kemarin abis kita keluarin anakannya nih, anakannya jadi induk. Ada dijual? Oh, nanti kita kasih tahu. Nggak dijual juga? Dijual. Oh, dijual. Kita keluarin ini yang hijau-hijau. Itu flamingo? Flamingo. Lipstick flamingo. Waduh, banyaknya. Rumpunnya saya nggak bisa ngitung. Banyak banget. Banyak banget. Di nota 1 juta aja. 1 juta rupiah flamingo. Iya. Ini kalau udah rimun memang gitu ya, mewahnya ya. Ini dijual nggak? Itu udah simpenan orang kayaknya. Udah simpenan orang. Ada di situ. Oke. Hot lady. Hot lady. Hot lady rumpun. Rumpunnya lebih dari 5. 1 2 3 4 5 6. 6 kok saya. 6. 7. Berapa, Bang? Berapa ya? 3 juta lah. 3 juta rumpun 7. Hot lady. Wow, tanian. Ini rumpun ya, saya sampai grogi. Ini rumpun bukan grouping. Asli dong. Petani langsung dapatnya. Rumpun 7, 3 juta rupiah.
Gitar, sebentar lagi siapa tahu jadi hot planning. Amin. Di sini ada yang tadi yang Black bukan. Moonlight. Dijual. Black Hugas. Indukan ini masuknya indukan muda. Belum nunggu, tinggal nunggu anak aja. Duh, mewah ya kalau Hugas ya. Hugas kalau Black Moonlight saya sering lihat. Kalau Hugas jarang ya. Yang hitam gini. Sini juga indukan cuma ada satu tuh. Ada satu doang. Indukannya. Kalau gini jual berapa? Ini di 4,5. 4,5 juta. Black Hugas. Ini indukan muda masuknya. Ini muda, tapi gede juga ya. Tinggal nunggu war anak aja. Oke, okay. Yang lebih ekonomis gak ada harganya? Oh, wow. Gak ada lagi. Gak ada lagi. 4,5. Kemana ada 4, sisa 2. Silakan dilihat untuk stok dari aglonema Black Hugas. Rp4.500.000. Cuma 3 untuk stoknya. Kalau ini dijual? Ini di... Oke, belum deh. Belum dijual. Itu di WA aja deh kalau nyari. Oke, kalau nanti nyari. Nanti ini kan nggak dijual. Kalau misalnya di WA-WA kita terangsang oleh WA-nya. Terangsang dengan harganya terutama. Bisa dijual. Kayak gitu aja, nanti di WA aja. Tenang aja. Oke, boleh. Kalau ini Green Cobra ya? Ya, Green Cobra. Berapa Green Cobra? Green Cobra di berapa ya? Ini di 1,5 kayaknya. Gede banget itu. Oh. Astaga. Ini bener. Jumbo, lebar, kokoh, keker. Daunnya udah kayak tampah. Iya, tebal banget. 1 juta? 500. Rp500.000 Green Cobra. Ini nungguin gede gini. Batangnya keker banget. Oh, banget. Itu siap cacah juga ya. Nggak berani ya. Sayang ya. Tinggal 1,5. Tunggu anak aja. Oke, 1,5 banget juta. Penampakannya oke. Sahabat ini dan para pecinta tanaman hias, bagaimana ketika sudah melihat aglonema yang berada di Douglas Nursery? Banyak sekali aglonema lokalan yang dijual dipromokan dari harga yang lumayan sangat terjangkau. Dan seperti biasa, nanti untuk alamat saya akan sertakan di bawah sini dan nomor telepon juga. Jadi untuk para sahabat indah yang ingin langsung memesan dengan Mas Albi, bisa langsung menghubungi beliau. Waktunya saya undur diri, terima kasih banyak untuk para sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Thank you.